Bogor spesial malam hari ini akan terasa berbeda. Karena malam ini Tunecio akan spesial Katy Perry. Kita akan membahas tentang Katy Perry. Yes, dan akan ada lip sync combat dari teman-teman kita tentunya. Hanya di Tunecio spesial Katy Perry. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Tonight Lover semua spesial. Malam hari ini sorry kalau logat-logat kita sudah mulai kebule-bulean. Karena nanti kita akan ngobrol sama Katy Perry. Iya, Tonight Show spesial Katy Perry dan para pengisi acara malam hari ini sudah berdandan dengan sangat all out. Ya. Total akan menyanyikan lagu-lagu hits dari Katy Perry di Tonight Lip Sync. Di Tunai Slip Sing ini ada beberapa juri. Pak, maaf. Ini berdua juri? Juri. Kok kurang kompeten? Karena ini kan lip sync combat, melihat performance-nya. Oh. Ya, jadi bukan dari suaranya, tapi dari gayanya. Apakah mirip Katy Perry? Tetap nggak kompeten, Pak. Karena ada ari tulang, atau iya. Ari daging. Ari daging, ya. Ini ari daging? Bukan, ya. Iya. Ya, siap ya para juri ya, akan menilai siap, para Pak. Peserta kita ya. Ya, mau nggak mau, Pak. Peserta malam hari ini yang pertama. Seorang gadis remaja cantik yang akan menyanyikan Unconditionally. Wow. Siapa lagi kalau bukan Angie Storia. Yeah. Yeah. Oh no, did I get too close? Oh, did I almost see what's really on the inside? Ya. Bukan direksi lagi gathering ya. Opa-opa. Kayak direksi lagi gathering kalau lagi performance gini aja. Kita menikmati, Pak. Iya, tapi gak usah ngapain begitu. Ya, ya. Musik videonya memang mengenakan. Ini meniru Xiao Liang Li ya. Bukan. Bibilung, bukan ya? Jadi lagu Unconditionally ini tuh sebenarnya aku tuh ngambil moodnya tuh pas lagi di video klipnya gitu. Kayak kegalauannya dia gitu. Jadi si Katy Perry ini tuh terkenal banget ketika dia perform di acara musik apa gitu. Pakai bajunya tuh pakai baju kimono gitu. Oh. Ceritanya. Tapi kalau aku yang pakai lebih kayak mau tidur. kita tanya Marcel mungkin sebagai juri bagaimana komentarnya. Kayaknya Anda menikmati sekali tadi ya. Saya jujur menikmati banget performance-nya dan menurut saya boleh it's langsung like, ganti aja jurinya. It's like what? It's like unconditionally black. Wow. Komentar positif dari juri yang pertama bagaimana dengan yang paling antagonis? Silakan Bung Deddy. Bisa sekali lagi enggak, Mbak? Enggak, udah dong. Setnya udah diganti. Capek dong. Bagus sih, cuman apa ya? Di awal-awal kelihatan agak grogi ya, Mbak ya? Sebenarnya sih enggak grogi sih. Ya saya salah berarti ya. Lu juri yang tegas dong. Iya. Gimana sih? Tepuk tangan sekali lagi buat NC Storia. Boleh silakan duduk dulu. Saya suka sih. Pak NC. Peserta berikutnya ini tidak kalah cantik dan berbakat seorang aktris Indonesia yang juga mengidolakan Janeta Janet dan juga Katy Perry. Malam hari ini dia akan menyanyikan lagu yang berjudul Dark Horse. Wow. Siapa lagi kalau bukan? Ini dia Natasha Rinner. Adem bener. Katy Perry, Juicy J. Let's rage. And here you were gonna come to me. And here you are, but you better.
you know what you're falling for? Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse. Hey! Are you ready for hey! A perfect storm, a perfect storm? Hey! Hey! 'Cause what's your mind, what's your mind? Hey! 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 There's no going back. Whoa! Gak apa-apa kayak gitu, tapi yeah. On beat dong. Ya. Kok off beat begitu? Silakan Natasha untuk bergabung bersama kita. Nah, tadi saya seperti melihat Katy Perry sedang manggung. Wow. Oh ya? Ya, ya. Terpukau sekali kayaknya ya. Hai. Saya sampai gak bisa berkata-kata apa, nilainya 300 dari saya. Wow. Tertinggi 100, Pak. Oh gitu? Tertinggi 100. Yeah. You really enjoy it, ya? Yeah? Yes, I really do enjoy it. I am Katy Perry. I like you very much. Wow. Wow. Like for this performance, right? Yeah. Lu okay. Ngomong apa? Komentar positif lagi-lagi, coba silakan yang selanjutnya, silakan. Yeah. Jujur saya sangat suka banget tadi Pak tadi. Wah, saya ini penampilannya. Penampilannya performance-nya like kayak benar-benar Katy Perry banget. Natasha gitu. Kalau boleh ngomong, thank Anda you. Ini siapa? Begitu enggak apa-apa loh kalau ngomong gitu ya. Jadi positif juga ya. Apakah menjadi kandidat yang kuat untuk mengalahkan? Oh, jauh Pak, yang itu enggak ada apa-apanya. Oh, iya. Oh, gitu sih Pak. Ya, udah kita kan juri ini kan emang kita orangnya apa? Ini fair kalau ada yang bagus ya bagus. Iya, gitu ya Pak. Iya, ini tapi, bagus banget. Iya sih. Oh, iya, tepuk tangan sih. Sekali lagi untuk Natasha Rader. Silakan bergabung dengan peserta gemes, ya. Yang sudah sebelumnya mempersembahkan penampilannya di Tonight Lip Sync. Peserta ketiga atau peserta terakhir. Oh, tapi Pak, mohon maaf. Ya. Waktu saya nggak banyak nih, ya. Saya harus menjuri di tempat lain. Oh, ya, memang callingan jurinya itu. Banyak ya. Pak, gini aja lah Pak, karena kan juga tadi sudah dua tampil. Kita sudahin aja deh. Oh ya, udah lah ya. Waktu juga yang menyesakan. Iya, kayaknya ya. Silakan kalau gitu Marcel untuk... Oke Pak, saya pamit dulu ya. Maaf ya. Mari. Semangat Marcel. Siap Pak Desta. Iya. Mari Pak. Kenapa saya curiga. Gitu? Oke, saya baiklah. Saya curiga nih Pak. Hah? Dia ini bukan ada juri, emang dia lagi nyiapin gimmick. Curiganya ya. Baik, peserta kita akan menyanyikan lagu Roar dari Katy Perry. Seroar apakah totalitas dan penampilannya peserta kita? Ini dia, Hesti. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess, so I said quietly, agreed politely, I guess that I forgot I had a choice, I let you push me past the breaking point. Dia nyanyi itu. Oh, iya. Ya. Ya. Silakan bergabung. Ibu ini sniper ya? Yang disemak-semak. Iya, iya. Enggak dong Pak. Pak, ini saya gak bisa berkomentar sendiri karena saya butuh pantas saya. Ternyata dia cancel katanya acaranya. Oh gitu-gitu silakan. Marcel. Oh oke. Okay. Enggak jadi acaranya. Jadwal saya cancel. Oh, cancel kan. Keringetan banget Bapak. Iya Pak. Pak mirip kura-kura yang tadi ya Pak ya? Bukan dong. Bukan, saya juri Bu di sini. Oh, juri nih. Tapi tadi lihat penampilannya ya. Gimana? Tapi kalau saya lihat dari... Anda kan ikut main tadi. Itu bukan saya itu Pak. Oh, itu bukan. Itu bukan saya. Kembaran kamu. Iya itu ekstras tadi. Oh iya. Oke deh. Gimana kira-kira?
Tapi kalau saya melihat dari effortnya untuk membuat baju hari ini dan banyak sekali bunga-bunga, menurut saya ini peserta yang gak patut di sini. Saya juga ngerasa gitu. Baiklah kalau gitu. Saya belum komen. Tadi kan pertama belum. Oh, ada tambahan. Dari tadi dia komen tuh dia belum ngerasa ya. Baru nyela. Oh, iya. Tapi bagus lah, overall kamu paling niat ya. Thank you, tapi Pak. Saya suka lebih suka Natasha, Pak. Ya, Anda memang pasti begitu. Baiklah, kita akan persilakan kepada ketiga peserta untuk berbaris. Silakan berbaris di tempat yang sudah kami sediakan. Kita akan melihat siapakah satu dari ketiga peserta Tonight Lip Sync ini yang akan memenangi Tonight Lip Sync dan mendapatkan piala. Saya akan persilakan kepada perwakilan juri yaitu Bung Deddy. Silakan kalian berdua berunding dulu siapa kira-kira yang menjadi juaranya. Silakan kalau gitu para juri untuk memberikan siapakah pemenang Tonight Lip Sync Special Katy Perry malam hari ini. Kelihatan mereka bertiga sangat tegang. Sel. Iya, Pak Desta. Aku gak kuat mikirin. Kamu aja yang milih. Ah. Apakah Katy Perry? Selamat, Sel. Versi Osin. Selamat. Tunggu, ini kan juri. Enggak, maksudnya ngasihin. Oh iya. Selamat. Apakah Katy Perry versi Osin? Katy Perry versi Cleopatra yang membawakan lagu apa tadi? Dark Horse. Ataukah Yeti dari hutan Batara? Katy Perry Roar. Katy Perry Roar. Roar. Pemenangnya. Alada. Kebapak lagi. Adalah. Kamu pasti. Udah gak apa-apa. Wow. Ada kesalahan, Pak. Kenapa? Saya jujur membuat kesalahan. Ya. Bukan dia pemenangnya, saya tarik lagi, maaf. Bukan dia, Pak. Maaf. Oh. Saya tadi hilang ingatan seketika. Oke. Kok bisa ya dianulir-anulir gitu ya? Makasih ya, Pak. Oh. Bukan, Pak. Ini pasti sebelahnya. Ini orang ngambil-ngambil aja. Kamu menang. Natasha Rada! Selamat ya. Saya belum, yang selamat dia yang menang, Pak. Selain ini kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana tetap di Tonight Show Special Katy Perry. Dan spesial malam hari ini kita akan terhubung langsung dan ngobrol with Katy Perry. Wow.